Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Wellboy. Di segmen kali ini aku akan mereview satu buah bit, satu unit motor bit. Ini bit yang beraliran kontes. Ini full kontes, bukan seperti Satria kemarin. Kalau kayak kemarin kan bisa untuk harian lah, semi-semi. Kalau ini full untuk kontes, keperluan kontes. Dan nanti seperti biasa aku juga mereviewnya langsung dengan salah satu owner yang membangunnya, yaitu Mas Tape, seperti yang kemarin. Karena Mas Tape ya bisa dibilang ya insinyurnya lah, salah satu insinyur dari motor-motor modifikasi di salah satu tempat di Kota Reok. Oke, langsung aja ini aku langsung ke sini bersama Mas Tape. Mas, sehat Mas, seperti biasa. Oke. Ya, kedatanganku ke sini seperti yang kemarin, Mas. Masih ingat kan? Review singkat lah, iseng-iseng. Review sepeda motor kontes. Bit ini. Dan ini mungkin langsung aku review aja. Ini bit tahun berapa, Mas? Bit all 2012, Mas, kalau nggak salah nih ya. Bit all tahun 2012. Iya, yang karbu itu. Warna aslinya? Aslinya lupa, Mas, sudah lama soalnya. Oh. Titipan ini. Oh ya. Jadi ini sudah ke tangan jenengan ini udah enggak dari nol ya, udah dimodif sedikit-sedikit lah. Udah banyak, Mas. Udah gonta-ganti konsep sering dulu ini. Oh, jadi ini owner yang utamanya, yang punya motor, sering gonta-ganti konsep setiap kontes. Di sini kan cuma nitip motor gitu. Oh, gitu ya. Iya, kemarin. Dan buat hadir di setiap acara kontes di seputaran Pulau Jawa ini ya. Iya. Ini berarti jangan nggak tahu ini mulainya modif itu tahun berapa gitu? Lupa ya, dulu tuh sering bareng gitu, cuma lupa tahunnya kapan mulainya itu. Oh gitu ya. Udah lama soalnya, Mas, lebih lama dari FU kan, nggak salah ini. Malah lebih lama dari FU? Iya. Oh, jadi ini lebih lama dari Satria FU yang aku review sama Mas Tape kemarin, guys. Jadi ini ya salah satu legend lah di Kota Reok. Oke, sebentar, ini mau mulai biar lebih tenang. Oke, sebat dulu, Mas. Gak apa-apa, Mas, ya, sebat. Oke, Mas. Oke. Santai, guys. Bentar, guys. Nanti aku skip aja biar gak kelamaan. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi, Mas, reviewnya. Oke, ini langsung aku review aja dari depan, Mas. Dari depan ini stangnya ini main di tekuk di lok gitu ya? Iya, stang standar, cuma di tekuk, cuma pakai las gitu. Oh, di las gitu aja ya? Bukan gantian, kan ada yang gantian? Oh enggak, Mas, ini yang orinya cuma dipanasin las gitu, di tekuk dalamnya. Oh gitu ya? Iya. Lalu untuk totoknya, coakannya rapi ya, Mas? Ya, dibikin serapi mungkin, Mas. Iya, karena ini ya kebutuhan kontes, jadi ya. Kontes ya. Yang dinilai kontes itu body, detailing body, kerapian luar lah intinya, eksterior karena mobil. Lalu untuk speedo ini ditutup karbon ya, Mas, full? Iya, tutup karbon full, pakai tako KRS. Oh, ditutup dengan variasi tako apa? Voltmeter apa ini? Tachometer merek KRS ya, Mas? KRS. Untuk spion, Mas, spionnya menggunakan apa ini? Spion apa ya, Mas? KTC atau apa, lupa, Mas. Yang bisa di tekuk-tekuk itu ya? Yang ditekuk itu. Bisa lentur spionnya. Lalu untuk hand grip pakai Kitako. Hand grip menggunakan merek Kitako. Jalu stang pakai apa ya? Biker atau apa gitu, Mas?
Itu mereknya Baker ya? Iya. Yang udah di boot freeze ya? Iya, boot freeze. Oke. Lanjut ke gas spontan. Gas spontan pakai Domino. Domino. Bukan Domino Kyu-Kyu ya, Mas? Bukan. Oke, oke, maaf. Bukan. Apa itu? Aku enggak paham. Yang transparan ya, Mas? Iya, transparan, Mas. Iya, ini yang model gas spontan beberapa tahun lalu sempat tren yang gas spontan yang transparan. Olornya gas itu kelihatan gitu. Pakan pakai roll bearing gitu. Iya, jadi lebih kan ringan. Enggak seret ya, Mas? Enggak. Kalau kalau dulu-duluan zaman ku kemarin ada yang langsung ke atomnya itu. Oh iya, yang itu kadang itu macet, Mas. Iya, Mas. Kalau kotor dikit. Untuk master, Mas. Master rem pakai Brembo. Menggunakan merek Brembo kanan kiri ini. Cuma yang kiri pakai olor. Enggak hidrolik ya? Enggak. Yang hidrolik cuma master rem yang kanan. Juga di boot freeze juga ya? Iya. Dan juga handle-nya juga satu merek Brembo ini ya, Mas? Iya, satu merek udah bawaannya, Mas, itu. Karena seperti biasa warna favorit gold anodized. Ternyambung. Ya. Oke, dari segi setir atau setang depan itu aja. Lanjut ke bodi depan. Bodi depan ini customnya ya cuma anu ya, Mas, lubang-lubang stiker ini sama dipotong gitu. Potong dikasih besi kasa ini ya. Iya. Kayak lebih personis seperti motor-motor kontes pada umumnya. Untuk dashboard ya di karbon ini juga ya. Karbon. Karbon, terus ada ini buat nyantolin barang-barang. Gantungan barang. Gantungan barang ini juga variasi juga. Stabilizer juga merek Drift ya, Mas, ini. Iya, Drift. Drift yang juga di cuak freeze ya. Iya, Mas. Pak sama bubut. Warna juga sama anodized gold. Untuk plat juga karbon. Untuk lampu seperti yang kemarin ya, Mas, konsepnya. Iya, ya reflektornya di repaint, Mas. Sama-sama kayak FU yang kemarin. Sama Satria FU yang kemarin ya. Iya. Reflektornya di repaint hitam. Yang kemarin kalau Satria FU hitam sama hijau, kalau ini hitam sama oranye. Lalu lampunya LED. Iya, LED semua, pakai LED. Apa project udah enggak musim, Mas? Kalau untuk kategori yang ini haram, Mas, pakai project. Oh, jadi di kategori kontes untuk juri yang menilai itu project enggak boleh? Enggak boleh. Yang untuk yang kelas motor ini enggak boleh pakai project. Oh, gitu ya. Pantes. Maksimal pakai LED. Kalau dipaksa project ya nilainya berkurang ya, Mas? Berkurang potongan poin, Mas. Gitu ya. Jadi kontes itu juga enggak ada uang langsung di modif habis banyak terus menang, itu enggak segampang itu, guys. Untuk slipper depan, Mas? Slipper depan pakai yang variasi slipper track gitu ya. Sama seperti Tigerku yang dulu, sama Satria juga kemarin. Lalu bottom depan? Bottom depan pakai Scarlett custom bubut. Bubut fresh juga ya? Iya. Ini juga mereknya Beat apa? Ya, yang PNP Beat. Yang PNP ya. Lalu seperti Satria kemarin ada repainan warna oranye. Iya, yang paling bawah itu repain oranye. Bawah dia kan krom itu, Mas. Cuma kromnya ada bulu anu. Udah bulat lah ya. Buruk. Buruk. Jadi di repain aja agak lebih menyala. Kita anu kelihatan bersih. Iya. Oke, lalu ada di bottom itu ada lampu seperti lampu di herek-herek itu ya, Mas? Iya, lampu balap gitu. Lampu balap. Lampu herek. Iya. Karena ini juga alana street racing ya, Mas, maksudnya. Iya, Mas, street racing yang no vice. No vice. Oke, lalu lanjut ke kaki-kaki. Tromolnya menggunakan apa, Mas? Tromol pakai trusty krom ulang sama bubut. Tromol menggunakan trusty yang di krom ulang dan di bubut. Freeze seperti yang lain-lain. Ruji juga dilinting-linting. Iya, dipelintir. Ya, sama. Warna juga asli dari sananya, warna pelangi nih, Mas. Iya, udah dari sananya rainbow. Dari aftermarketnya ya. Iya.
Lalu untuk velg? Velg pakai DBS. DBS, oh ya. DBS yang full itu mas. Iya. Ada motifnya DBS itu? Iya. Keren. Cuma di custom frisch itu ya. Iya, ditambahi frisch lagi biar lebih ramai lagi guys. Untuk ban mas? Ban sama mas kayak yang dipakai FU kemarin, pakai Duro ukuran 50 per 65. Ban kontes ya rata-rata segitu. Menggunakan merek Duro Virosi ukuran ya, iya. Ukuran 50 per 65 ya. Iya. Lalu untuk kaliper bawah itu Brembo juga ya, Mas? Satu set kayaknya. Pakai sama ini. Brembo 2 piston. 2 piston ya, CNC. Warna dari aftermarket emang udah gold ya. Iya. Untuk piringan? Piringan pakai Sunstar. Sunstar yang di custom juga. Iya. Kayak kaki itu. Lubang-lubang kaki. Cuma di krom ulang. Oh, di krom ulang. Ya. Oke, dari segi depan mungkin segitu aja. Lalu untuk ini, Mas. Ini Bordes. Bordes pakai Top Secret. Mereknya Top Secret ya? Iya. Keren. Biasanya kan atom fiber, atom ya? Atom plastik gitu. Kalau bawaan pabriknya, ini sudah diganti dengan merek yang Almo. Untuk rangka full cat hijau ya mas? Iya hijau. Lanjut ke jok. Jok sama yang Satria kemarin kayak. Sama mas, pakai biker yang karbon itu. Iya. Ada tambahan desainer andalan kita di untuk di bidang stiker dan decal yaitu Waro Custom. Lalu ini Jatim Kudum Boys. Ini dari apa mas? Ini stiker semua mas ini. Oh, stiker yang stiker di luarnya ya? Iya, stiker yang di luar. Di tempelin sendiri. Oh. Untuk body mas? Body juga main sama kayak body depan ya? Iya sama mas. Ya di custom dipotong-potong. Ya ditutup stainless kasa ini lubangnya biar kelihatan racingnya gitu mas. Iya. Terus ini dekalnya juga stikernya sama dari masih dari Mas Reza. Mas Reza War Custom. Keren ini, semi dub gitu ya. Iya, transparan mas ini. Transparan. Enggak kelihatan. Dan biasanya kan kalau yang umum ya warnanya enggak nyambung gitu sama body. Iya. Terlalu mengkilap atau gimana gitu. Iya. Oke, untuk lampu belakang mas? Sama mas kayak depan. Sama kayak depan. Reflektornya ini. Oh iya. Reflektor di repaint, lampu LED. Iya, sama. Mengikuti regulasi di regulasi kontes. Ya, oh, iya. Di kontes SR, lampu SR. Untuk plat belakang juga sama, karbon ya. Selebar belakang juga sama, di lubang-lubang tali kasa. Lalu repaint ya mas? Iya sama. Potong-potong. Masih potong. Lalu untuk mesin aja lah, tetap mesin. Mesin gimana mas? Mesin untuk daleman masih standar mas. Masih bawaan dealer. Bawaan dealer ya jeruannya. Paling main karbu yang luar lah. Iya. Karbu pakai PE kayaknya. Pakai PE. Kayakin. Sama kop itu pakai BRT itu. Oh, kopnya udah racing ini. Kopnya pakai merek BRT. CD-nya juga BRT ya, Mas? CD iya, pakai BRT. Juga BRT. Racing, semi-semi racing lah, Guys. Biar kelihatan racingnya gitu. Iya. Walaupun enggak jalan. Walaupun enggak jalan ya racing juga perlu untuk mesin. Lalu untuk pangkon mesin ini chrome ya, Mas? Iya, itu chrome. Chrome. Untuk finishingnya mesin ini menggunakan ini chrome apa poles mas? Ini chrome mas. Oh chrome. Untuk finishing mesinnya menggunakan chrome dan cat main itu? Crankcase cuma cat sama block cupnya. Oh, ya. Lalu bawahnya ini ada oil cooler. Iya oil cooler pakai SPS. SPS yang sama Satria kemarin ya? Iya sama. Iya sama. Lalu, juga ditambah winglet ini. Ada winglet-nya juga.
tutup tutup magnet mas. Oh ini pakai apa ini? Solut, merek Solut aftermarket, warna juga anodized gold. Anodized gold. Terus ini pendingin oli. Cuma selang hawa. Selang hawa. Pakai PSI atau apa? Oke, lanjut ke tujuannya, keren ya mas ini? Iya mas. Aftermarket juga ya? Aftermarket juga nih. Lalu aftermarket pun belum puas di custom lagi di. Banyak custom. Bubut freeze. Bubut freeze. Oke. Untuk knalpot? Knalpot pakai IFN yang Blue Moon. Knalpot menggunakan produk IFN yang Blue Moon. Iya, produk lokal. Lokal. Tapi udah keren nih mas. Udah keren. Kayak warnanya mengingatkanku pada R9. R9. Adiknya R9 mungkin ini. Oh. Terus juga oke. Okay. Untuk kaki belakang mas. Tromol. Tromol pakai VND yang slim. Kayak sama mana? Yang bolong-bolong gini. VND yang slim dicoak-coak gitu mas. Yeah. Custom. Lalu ruji juga sama, di linting-linting, warnanya juga pelangi. Untuk peleknya juga sama kayak depan ya mas? Iya sama, sama bannya juga sama. Ban juga sama. Untuk skok mas? Skok pakai ISS. Pakai ISS yang ini diripen kayaknya? Iya, sebenarnya diripen mas. Sama yang ini di anodes lagi. Untuk bannya diripen, terus yang tengahnya itu di anodes gold ya? Iya, anodes gold. Oke. Oh ini CVT-nya dicoak semua guys, ya, keren. Coak-coak. Oh ya, satu lagi untuk standar cagang. Standar samping. Standar samping. Pakai oh boy, lali mas mereknya. Pokoknya ya, aftermarket ya mas. Iya aftermarket. Oke. Udah semua ya kayaknya ini. Yang aku review kan, yang tanyakan ke. Dengan ya, kurang lebih seperti itu mas ya. Nanti kalau bingung bisa komen. Oke okay. Jadi ya segitu aja guys, review singkat Beat kontes beraliran kontes ini Street Racing Novice ya mas. Iya Street Racing Novice. Novice SR sangat totalitas ini ownernya, dan jelas ini juga nggak untuk harian, jadi ya lebih ekstrim kalaupun di ini dibubut lagi apapun ya gak apa-apa, jadi ini kan kebutuhan kontes bukan untuk harian. Dan mungkin segitu aja, terima kasih mas atas waktunya. Siap, mas. Oke guys, mungkin segitu aja konten dari aku dari channel Webboy mereview Beat Novice SR ini, kontes ini. Dan ini tadi narasumbernya juga dari Mas Tafo yang salah satu insinyurnya yang membangun ini. Karena ownernya di Barat jauh guys. Di mana mas ownernya? Ownernya rumahnya di Pulung ya? Kalau ownernya di luar negeri mas. Wah di luar negeri. Yang bikin ini rumahnya Pulung. Oh rumahnya Pulung, ownernya di luar negeri mas. Iya. Wow. Merantau. Mencari cuan kayaknya. Iya. Oke. Okay. Jika kalian suka dengan channel ini, dengan segmen ini, ya kalian bisa klik like, share, dan subscribe. Kalau ada yang kurang jelas dan butuh ditanyakan, bisa kalian komen atau DM di Instagram aku atau Instagramnya Mas Adel Tape yang aku cantumin di deskripsi nanti. Dan mungkin segitu aja dari aku, dari channel Webboy. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.